Selamat pagi kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Jauharatin Alvin dan Ibu Johaini dan teman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir di pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok dua, yaitu Jauharatul Ma'munah, Husnul Fatimah, Mukti Syarofani, Salsabila Laili, dan Alisa Putri Maharani. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pembawaan materi kepada pemateri pertama, yakni kepada pemateri pertama, yakni Alisa Putri Maharani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada pemateri pertama, yakni terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Yang pertama, yakni definisi bahasa baku. Definisi bahasa baku menurut beberapa buku dan beberapa para toko. Yang pertama, istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia adalah standard language. Dalam bahasa Inggris, pertama kali dikenalkan oleh film Matthäus pada tahun 1926. Yang kedua, yaitu menurut B. Havranek dan film Matthäus, bahasa baku adalah suatu bentuk bahasa yang telah disusun, diterima, dan dijadikan model atau acuan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, yaitu di dalam Dictionary Language and Linguistics, Hartman dan Strock mengemukakan bahwa bahasa baku mengacu pada banyak bahasa yang lebih populer di masyarakat dan biasanya didasarkan pada latar belakang budaya suatu masyarakat bahasa. Di dalam sosiolinguistik Critical Survey of Theory and Application, Dietmar menunjukkan bahwa bahasa baku adalah berbagai bahasa masyarakat yang dilekatkan ke dalam norma-norma yang diperlukan untuk interaksi sosial berdasarkan kepentingan masyarakat bahasa. Selanjutnya, di dalam buku Bahasa dan Sastra dalam Gamitan Pendidikan, Yus Rusiana mengemukakan bahwa bahasa baku adalah bahasa yang disusun, diterima, dan dijadikan model oleh masyarakat bahasa yang lebih luas. Selanjutnya, pada buku Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia untuk tingkat pendidikan menengah, menurut Gorseraf menunjukkan bahwa bahasa baku merupakan bahasa yang dianggap dan diterima sebagai patokan umum bagi semua pengguna bahasa. Berdasarkan beberapa definisi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa baku merupakan bentuk bahasa yang terkodifikasi
atau ditetapkan oleh seluruh masyarakat, diterima dan digunakan sebagai model atau acuan. Nah, di dalam definisi bahasa baku tadi terdapat tiga aspek yang saling berhubungan, yaitu kodifikasi, yang kedua penerimaan, yang ketiga disfungsikan sebagai model. Tiga aspek yang termasuk dalam konsep bahasa baku tersebut saling terkait dan berhubungan, baik saat menentukan kode bahasa maupun dalam kode penggunaan bahasa baku. Berikut materi yang telah saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Baik. Terima kasih kepada pemakala. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Salsa Bila Ramadanti. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, yaitu penggunaan aturan bahasa. Maksudnya yaitu penggunaan kata dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan kaidah tata bahasa. Yang kedua, yaitu penggunaan kata-kata baku. Maksudnya adalah kata-kata yang dipakai berupa kata-kata umum yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kecuali ada pertimbangan khusus, istilah daerah tidak boleh digunakan. Yang ketiga yaitu penggunaan ejaan formal dalam berbagai tulisan. Maksudnya adalah kata-kata yang digunakan menurut ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan mengatur penggunaan huruf, kata dasar, kata tambahan, kata gabungan, kata pengulangan, dan kata serapan, serta penggunaan tanda baca. Yang keempat yaitu penggunaan pengucapan baku dalam berbagai bahasa lisan. Maksudnya adalah pengucapan kata tersebut tidak dipengaruhi oleh pengucapan dialek daerah. Yang kelima yaitu penggunaan kalimat secara efektif. Maksudnya adalah kalimat yang digunakan dapat dengan baik menyampaikan informasi dari pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca. Sesuai dengan maksud pembicara atau penulis, keefektifan ini dapat dicapai dengan cara berikut. Yang pertama yaitu susunan kalimat sesuai dengan kaidah tata bahasa yang benar. Yang kedua yaitu adanya pemikiran terpadu dan hubungan logis dalam kalimat. Yang ketiga yaitu penggunaan kata-kata dengan benar dan efektif. Yang keempat yaitu penggunaan varian kalimat atau pemberian tekanan pada unsur kalimat yang akan ditonjolkan. Next. Teknisi, next. Selain mempunyai ciri-ciri, bahasa baku juga mempunyai empat fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pemersatu. Bahasa baku menghubungkan semua penutur dari berbagai dialek bahasa. Dalam fungsinya sebagai pemersatu, bahasa baku membentuk masyarakat bahasa yang mencakup semua penutur dialek bahasa tersebut dan juga mendorong proses mengidentifikasi penutur dengan semua anggota masyarakat yang menggunakan bahasa baku. Yang kedua yaitu fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku akan tampak ketika dibandingkan dengan bahasa lain. Dibandingkan dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, bahasa Indonesia dinilai sangat berbeda. Maaf terjadi kesalahan. Sampai mana tadi?
Selain mempunyai ciri-ciri, bahasa baku juga mempunyai empat fungsi, yaitu yang pertama fungsi pemersatu. Bahasa baku menghubungkan semua penutur dari berbagai dialek bahasa. Dalam fungsinya sebagai pemersatu, bahasa baku membentuk masyarakat bahasa yang mencakup semua penutur dialek bahasa tersebut dan juga mendorong proses mengidentifikasi penutur dengan semua anggota masyarakat yang menggunakan bahasa baku. Yang kedua yaitu fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku akan tampak ketika dibandingkan dengan bahasa lain. Dibandingkan dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, bahasa Indonesia dinilai sangat berbeda. Dengan perbedaan tersebut akan berdampak positif bagi penguatan kepribadian etnis masyarakat bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu fungsi pembawa otoritatif. Fungsi tersebut berkaitan dengan upaya seseorang untuk mencapai kesetaraan dengan peradaban lain yang dihormati dengan memperoleh bahasa bakunya sendiri. Ahli bahasa Indonesia dan kalangan tertentu pada umumnya percaya bahwa perkembangan bahasa Indonesia dapat menjadi model bagi negara lain di Asia Tenggara yang juga membutuhkan bahasa modern. Yang keempat yaitu fungsi sebagai kerangka acuan. Aturan dan norma menjadi dasar untuk mengevaluasi atau menentukan apakah bahasa yang digunakan seseorang benar atau salah. Bahasa baku juga menjadi kerangka acuan bagi fungsi estetika bahasa. Tidak terbatas pada bidang sastra, tetapi juga mencakup berbagai penggunaan bahasa yang menarik perhatian masyarakat karena bentuknya yang unik. Fungsi pemersatu, fungsi pemberi kekhasan, dan fungsi pembawa otoritatif disebut dengan fungsi simbolik atau pelambang. Dan fungsi sebagai kerangka acuan disebut dengan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya beri ke moderator. Terima kasih kepada pemakala. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jauharatun Maknina. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Karena jauharotun maknuna ada kendala sinyal, maka akan dilanjutkan oleh Salsabila Ramadanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Definisi bahasa tidak baku. Istilah bahasa tidak baku merupakan terjemahan dari non-standard language. Istilah bahasa tidak baku ini sering disamakan dengan istilah ragam subbaku bahasa non-standard. Menurut Richard, John, dan Heidi, bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis yang berbeda pelafalan, tata bahasa, dan kosa kata dari bahasa baku suatu bahasa. Menurut Crystal, bahasa tidak baku adalah bentuk-bentuk bahasa yang tidak memenuhi norma yang dikelompokkan sebagai subbaku atau non-baku. Next. Selanjutnya yaitu menurut Suharyanto, bahasa tidak baku adalah salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Menurut Al-Wasilah, bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang biasa memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang tidak bisa dipakai oleh mereka yang tidak berpendidikan. Selanjutnya yaitu berdasarkan beberapa pengertian di atas, sudah jelas bahwa bahasa tidak baku adalah ragam yang berbeda dengan bahasa baku dan digunakan di lingkungan tidak resmi. Bahasa Indonesia tidak baku adalah salah satu bahasa yang dikodifikasi, tidak difungsikan, dan tidak diresmikan sebagai model masyarakat secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemakala. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muti Syarofani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kalimat tidak baku. Kalimat tidak baku juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai penambah kenyamanan, keakraban, dan menciptakan suasana menjadi lebih santai saat berkomunikasi. Next. Kalimat tidak baku atau bahasa tidak baku juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki subjek atau predikat. Atau bisa jadi dua-duanya, tidak memiliki subjek dan juga predikat. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata frasa atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang ketiga, tidak memiliki keparalelan atau kesejajaran dalam arti tidak adanya kesamaan sebelum dan sesudah kata hubung dalam satu kalimat. Yang keempat, tidak logis karena unsur-unsur dalam kalimat tidak memiliki hubungan yang logis. Yang kelima, ejaan yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang keenam, konjungsi digunakan dengan tidak tepat. Yang ketujuh, bersifat ambigu sehingga kerap terjadi kesalahan penafsiran. Yang kedelapan, preposisi tidak digunakan dengan tepat. Yang kesembilan, keterangan aspek tidak diletakkan dengan tepat. Dan yang terakhir, dipengaruhi bahasa daerah, unsur leksikal, dan juga gramatikal dialek daerah. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemakala. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Husnul.
Pada aku sendiri waktu dan tempat. Hapen. Terima kasih kepada tempat. Penggunaan bahasa baku yang digunakan dalam bahasa sehari-hari harus diperhatikan penggunaannya dengan berpedoman baik pada segi aturan tata bahasa, tata kata ejaan yang sesuai dengan aturan EYD, serta penggunaan kalimat efektif. Contoh bahasa baku dan tidak baku. Aturan tata bahasa. Menggunakan awalan me dan ber. Bahasa baku. Kami bermain bola. Bahasa tidak baku. Kami main bola. Bahasa baku. Anak itu menangis. Bahasa tidak baku. Anak itu nangis. Menggunakan kondisi bahwa dan karena. Bahasa baku. Pak Rudi tahu bahwa anaknya menjadi juara kelas. Bahasa tidak baku, Pak Rudi tahu anaknya menjadi juara kelas. Bahasa baku, Budi jatuh karena dahan yang ia naiki patah. Bahasa tidak baku, Budi jatuh, dahan yang ia naiki patah. Menggunakan pola frasa untuk predikat, aspek, pelaku, kata kerja secara konsisten. Bahasa baku, mantel rajutan sudah saya bawa. Bahasa tidak baku, mantel rajutan saya sudah bawa. Bahasa baku, surat Anda sudah saya terima. Bahasa tidak baku, surat Anda saya sudah terima. Menggunakan struktur sintesis. Bahasa baku, sapinya. Bahasa tidak baku, dia punya sapi. Bahasa baku, mengecilkan. Bahasa tidak baku, next. Unsur gramatikal dialek regional atau unsur gramatikal daerah bahasa baku. Dia mengontrak rumah di Kebayoran Lama. Bahasa tidak baku. Dia mengontrak rumah di Kebayoran Lama. Penggunaan kata-kata baku. Kata baku, apotik. Kata tidak baku, apotik.
Karena Husnul ada kendara jaringan, maka akan dilanjutkan oleh Jauharotun Maknina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya, untuk Jauharotul Maknuna ada terkendala sinyal. Saya akan melanjutkan dari Husnul Khatimah. Unsur gramatikal dialek regional atau unsur gramatikal daerah. Dari bahasa bakunya, contohnya dia mengontrak rumah di Kebayoran Lama. Untuk bahasa tidak bakunya, dia ngontrak rumah di Kebayoran Lama. Dalam penggunaan kata-kata baku. Untuk kata baku, apotek. Kata tidak bakunya, apotik. Untuk kata baku, lurus saja. Kata tidak bakunya, lempeng saja. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulisan. Bahasa bakunya, bersama-sama. Bahasa tidak bakunya, bersama. Tapi ada tulisan dua di atas. Kemudian, untuk penggunaan pengucapan bahasa baku dalam berbagai bahasa lisan. Contoh bahasa bakunya pagi, bahasa tidak bakunya pigi. Bahasa bakunya habis, bahasa tidak bakunya habis. Penggunaan kalimat efektif, pemberian tekanan pada unsur kalimat yang akan ditonjolkan. Contoh kalimat yang bertekanan yaitu pergilah dia dengan diam-diam. Kalimat tidak bertekanan, dia pergi dengan diam-diam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemakala. Alhamdulillah semua materi sudah disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada para audiens. Semoga materi yang disampaikan kelompok 2 dapat kita terima dengan baik. Selanjutnya, sesi tanya-jawab akan dilanjutkan pada Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.